Sebelum membuka musabakah tilawatil Quran ke-39 tingkat kecamatan Enok, penjabat Bupati Indragiri Hilir Herman terlebih dahulu meninjau stand bazar yang ada di area MTQ tersebut pada Kamis 11 Juli 2024 malam. Stand bazar ini menghadirkan produk-produk unggulan setiap desa dan kelurahan yang disajikan dalam bangunan stand berbaris rapi di sepanjang area MTQ kecamatan Enok. Adanya stan bazar ini disampaikan Herman sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendukung produk dan ekonomi lokal dengan menghadirkan dan memperkenalkan produk olahan, baik itu makanan olahan hingga kerajinan tangan kepada pengunjung yang hadir. Herman katakan pentingnya dukungan dan peran dari masyarakat dalam mensukseskan kegiatan MTQ ke-39 tingkat kecamatan Eno. Denia Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.